Tentunya setiap orang memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda. Bakat yang muncul sedari kecil menjadi sangat efektif untuk bisa menguasai keahlian tertentu. Hal tersebut yang telah dirasakan oleh Afi Basalama, istri dari aktor dan juga presenter Ramzi, di mana sang buah hati Asila Maisha Fatiha yang memiliki bakat berlenggak-lenggok di atas catwalk bukan diajarkan oleh sang mama. Pusing, kadang-kadang udah jangan fashion, maksudnya kalau di rumah juga gitu, naik turun tangga gitu, catwalk-catwalk, pakai heels tinggi, pakai selendang, pakai musik apa gitu. Kadang gue juga takut jatuh atau belajar gitu kan. Tapi ya kalau dibatasin terlalu, jadi sekarang berusaha untuk dibalance aja deh. Kalau misalnya hari libur boleh gitu-gitu, kalau hari sekolah-sekolah gitu. Dia memang suka diajak sama Ivan, jadi kalau Ivan lagi show, awalnya diajak masuk, nemenin. Kan Ivan kalau closing, suka bawa dia, dari masih kecilan sampai udah sekarang udah centil banget gitu. Jadi akhirnya dia memang suka gitu, karena memang pada dasarnya anaknya suka begitu. Dia memang di rumah juga gak ada kamera, gak ada apa juga, begitu lenggak-lenggok gitu deh. Bahkan menurut Afi, bakat sang anak yang fokus mendalami dunia fashion show ini didapat dari Asila sendiri. Seperti salah satunya, referensi dari membaca buku fashion dan juga seringnya tampil bersama desainer tanah air Ivan Gunawan. Dia memang maksudnya, dia mah aku kasih tapi masih subjeknya anak-anak gitu. Jadi apa yang dia pakai masih punya anak-anak gitu loh. Cuman kayak begini ya, karena ada tampil dia mau show aja, jadi agak lebih mana ya kak ya? Iya, udah punya buku kayak top model gitu. Belajar mulu, suka berdua. Dia emang suka, jadi makanya igunya juga kalau ngobrol sama dia nyambung. Udah kayak anaknya lah gitu. Memiliki anak perempuan pastinya identik dengan warna pink. Apalagi sang anak juga memiliki bakat di bidang fashion. Namun Afi menambahkan bahwa sejak kecil ia tidak mengenalkan warna girly untuk Asila. Ia justru memberi gaya penampilan yang klasik untuk anak semata wayangnya itu. Mami tadi ada dua pilihan, terus Mami nanya sama aku, mau pilih yang mana, aku pilih ini, kata Mami yaudah bagus gitu. Tapi biasanya kadang-kadang aku yang pilih. Dia memang dari kecil gue gak kasih anak nuansa anak-anak yang pink-pink, girly-girly, atau kartun-kartun, jarang. Dia memang gayanya gue bikin pokoknya kayak anak-anak klasik-klasik gimana gitu. Jadi gak mau yang terlalu pink-pink atau kaos doang, terus tanah pendek gitu. Gimana caranya ada satu hal yang beda. Ya makanya gue demen begitu mainin dia, dianya tuh didandarinnya diem.